my God! Wow! Halo Sobat Kinan Family. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat Kinan Family? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, di kondisi yang pandemi seperti ini. Iya, kali ini Sobat Kinan Family mau berbagi atau sharing kepada teman-teman Kinan Family semuanya bahwa Kinan Family itu sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Gak ada sih yang mau main-main. Selain saya mau terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada keluarga, kepada teman-teman yang dukung, pastikan kepada Sobat Kinan Family, subscriber kami sudah mencapai yang ditargetkan itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, Sobat Kinan Family, kali ini Sobat Kinan Family mau berbagi pengalaman aja sih, nggak begitu banyak. Yang pertama nih Sobat Kinan Family, untuk mencapai 1000 subscriber, yaitu satu, jangan sambol sama apa itu, yaitu Sobat Kinan Family menonton video orang kemudian berkomentar. Jangan lupa subscribe balik ya, atau enggak kata-kata support itu pasti otomatis dibanned oleh YouTube. Nah, YouTube sudah pada fitur. Yang kedua, jangan asal bikin konten YouTube ya, artinya kita harus bikin konten YouTube yang umum, yaitu bikin konten yang kira-kira itu orang pada mencari. Nanti mencari ya, misalkan cara memasak gulai rendang atau cara menjahit baju. Nah, itu orang pada nyari yang dicari ya. Jadi teman-teman tidak akan kesulitan untuk mencapai 1000 subscriber. Kemudian ketiga, yaitu teman-teman berkomentarlah sesuai video yang dibuat oleh konten kreator yang lain. Jadi jangan teman-teman berkomentarkan sekarang ini videonya itu mengenai jalan-jalan, pasti komennya seperti ini, asik nih videonya jalan gunung, ikut dong. Nah, ya seperti itu. Tapi kalau teman-teman komentarnya misalkan saya datang like ke 50 misalkan, saya subscriber nih baru misalkan, om jangan lupa mampir ya, itu pasti YouTube akan nge-banned komentar kita dan kita tidak akan bisa dibaca oleh komentarnya oleh mereka, walaupun sudah terbaca tapi tidak dinilai oleh YouTube. Kemudian berikutnya, setelah kita lakukan hal-hal yang tadi, YouTube itu ya, konten-konten yang masih kembar seperti saya pribadi itu pasti etikanya akan kembali ke channel kita setelah mereka merasa videonya ditonton oleh kita, kita komentar ke mereka, dia pasti akan balik ke channel kita lalu lihat video kita yang terbaru dan dia pasti akan komentar balik dan subscribe ke kita dan tonton video kita. Berikutnya, untuk mencapai 4000 jam tayang, pertama tips ya, cari konten YouTube yang sedang berkembang. Ada kreator-kreator yang sudah pada jadi, ada yang mau untuk berjuang di mana price itu di itu banyak teman-teman. Jadi teman-teman cari, usahakan konten-konten kreator yang sedang berkembang, kemudian cari yang baru upload video-video mereka, misalkan 1 jam lalu atau 12 jam lalu atau maksimal 1 hari lalu, karena kalau sudah lewat 1 hari misalkan 2-3 hari masih oke sih, cuma misalnya dia kayaknya tidak berantusias untuk membaca komentarnya, untuk melihat kembali videonya mereka itu. Jadi saya ulangi lagi, cari video yang baru diupload. Kemudian ingat, tonton video kreator lainnya itu minimal 2 menit ya, itu persyaratannya. Jadi teman-teman tidak akan sia-sia masuk ke channel orang lain, kemudian asal main subscribe dan komentar yang seharusnya video itu tidak akan dihitung oleh YouTube. Jadi teman-teman usahakan nonton video mereka minimal 2 menit aja dan lalu berkomentarlah sesuai video yang tadi saya sudah pernah terangkan di awal. Dan yang terakhir, lakukan
hal ini sering dalam satu kali. Ya, satu kali itu misalkan kamu bangun tidur nih, makan itu ya, minimal 5 video berbeda dari subscriber yang baru atau video content creator yang baru berkembang dan baru upload video mereka. Oke, seperti mana ini, mudah-mudahan tips yang saya share ini bermanfaat. Semoga teman-teman YouTube Kilat Family cepat-cepat yang ingin di AdSense-nya dimonetize, cepat dimonetize, amin. Semoga 1000 subscriber-nya cepat-cepat 1000 subscriber, amin. Tapi yang susah adalah 4000 jam tayang. Saya yakin bermulalah dari nol, harus yakin dulu. Kalau nggak yakin, teman-teman tidak akan bisa mencapai yang teman-teman inginkan. Nggak ada semuanya yang instan, semua ada step by step-nya. Jadi insya Allah apa yang teman-teman niatkan pasti akan berhasil. Oke, sampai jumpa di video Kinan Family Link-nya dan tips-tips Kinan Family Link-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.